Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih di channel kita bersama, yakni channel yang membahas tentang Lesti dan Bilar hari demi hari, terutama kekiutan mereka yang sebentar lagi akan menuju halal tentunya. Apalagi di hari ini di lokasi syuting nampak kemesraan mereka berdua, yakni kemesraan Lesti dan Bilar yang mencuri perhatian kita semua. Ya, sepertinya ending dari miniseri tersebut akan segera berakhir pengambilan gambarnya. Dan yang menarik adalah saat Bang Bi mengajari si Dedek naik sepeda, guys. Begitu cute, begitu romantis. Keseruan mereka berdua saat Bang Bilar ngajari si Dedek naik sepeda. Lihatlah, guys, ya, kalau begini, wih, romantis banget, bukan? Seru nih. Wow, sama-sama dari hati terdalam. Ya, karena memang cinta Lesti dan Bilar adalah ungkapan perasaan terdalam mereka, yang mana Lesti dan Bilar sudah jatuh cinta di hari pertama mereka bertemu. Walau memang keduanya tak mengakui secara nyata, tapi terlihat secara jelas bahwa Rizky Billar dan Lesti sudah terpana pada pandangan pertama. Ya, itulah yang menjadikan hubungan mereka hari demi hari makin manis saja, hari demi hari makin mesra saja. Udah kayak suami istri saja, tinggal perayaannya. Tentu hal itu membuat kita semakin ingin menyaksikan kekiutan mereka berdua saat bersama menghabiskan waktu. Apalagi di hari ini, dari kemarin mereka selalu bersama, bersama pacaran dan syuting. Tentu hal itu adalah untuk mengungkapkan rahasia yang ada di antara mereka. Tadi juga saat live terlihat nyata pandangan Bilar penuh cinta pada sang kekasih. Tentu hal itu menunjukkan satu sama lain antara Lesti dan Bilar memang benar-benar adalah buciner sejati. Mereka sama-sama lagi menjadi budak cinta. Ya, terlihat nih, lihat gimana pandangan Bang Bi melihat si wajah si Dedek penuh harapan, penuh perasaan. Begitupun si Dedek nih, ya, begitu sayangnya dia pada kekasih hatinya itu. Bagaimana kira-kira mendapat kalian melihat kemesraan mereka dari ya belajar sepeda, dari tatap-tatapan? Tentu pasti semuanya pada bikin baper, bikin kangen, bikin rindu, dan tentu juga kalian mendukung serta mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar ini. Jadi itulah kabar terbaru terbaper mengenai mereka berdua yang makin hari makin nampak begitu nyata bahwa mereka udah seperti sepasang suami istri. Kita doakan dari proses penjiwaan mereka, kimistri yang didapat, semoga segera tanpa aral merintang. Sebentar lagi perayaan serta akad nikah Lesti dan Bilar segera bisa diselenggarakan dan mendapatkan izin dari pihak berwenang, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi tentunya. Itu saja kabar terbaru tentang si Dedek Lesti dan Bang Bi, yang mana Rizky bilang ngajari kekasihnya itu naik sepeda ontel. Oke, jangan lupa komentar ya kalian, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.